Yes, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Loki, hari ini gue happy lagi karena hari ini hari kedua untuk persiapan menyambut comebacknya Secret Number. Mereka sudah mengupload Secret Number Doomsita MV teaser untuk Sudam kemarin di hari pertama. Sekarang hari kedua Sudam lo guys. Kenapa kedua orang ini tuh adalah bias gua di Secret Number gitu loh. Dua wanita yang sangat gua takuti karena selalu merebut hati gua. Langsung dikoin di awal-awal loh guys, wadaw. So, kira-kira akan seperti apakah nanti visual Sudam di comeback di era kali ini. Kita akan lihat sama-sama guys tuh kalian semua para Loki. Yang mau Sudam berkabar kayak disini, oh, cek di bawah. Karena gua terbaik gua tampilkan situ guys. Di samping sudah ada teaser untuk Sudam. Loki, kalian siap melihat kecantikan Sudam? Gua pun siap. Yuk, in 3, 2, 1. Secret Number sudah mempersilahkan buat gua terpukau. Let's go! Guys, oh my god. Yuk. Ya ampun. Wah, emang kecantikan paripurna guys. Masih tetap cantik, tetap ayu, tapi ini girl crush banget loh, swag banget loh guys. Sekali guys ya, gue masih belum puas. Oh my god, matanya tetap manis tapi swag. Wah, gokil sih. Tatum cita. Lagunya udah mulai nempel guys, bahaya nih. Berarti enak lagunya nih. Ya, segitu aja. Emang sangat-sangat singkat teasernya, tapi enggak apa-apa. Itu yang bikin gua akan semakin penasaran dan juga pengen tahu sebabkan nanti full MV dan full lagunya, guys. So, next besok kira-kira siapa yang bakal dikeluarin? Kalau gua sih kayaknya tebakan gua besok bakal teasernya Su atau Minji kayak deh. Itu tebakan gua, guys. Kalau gua salah, kita lihat besok, oke? Untuk kalian semua para Loki, silahkan subscribe karena gua akan tentang cerita malanya, terus gua tentang mereka. Nanti gua coba tuliskan semua, oke? So guys, thank you dan see the reaction teaser ke tempat yang berikutnya. Bye bye.